Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman daima ini ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dikatamalana sa nedrumati ilan nur. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat-Nya kepada kita semua. Selawat beriring dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang penuh cahaya Islam ini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Diring yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kewajiban dan keutamaan menuntut ilmu. Hadirin yang berbahagia, ilmu berasal dari kata alimah yang artinya sudah tahu. Jadi orang yang berilmu adalah orang yang sudah tahu. Hadirin yang dirahmati Allah, menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Hadis riwayat Ibnu Majah 224. Sesuai hadis di atas, menuntut ilmu wajib bagi kita umat Islam, yaitu ilmu. Ilmu umum di berbagai bidang dan ilmu agama. Lalu, kenapa kita harus belajar menuntut ilmu? Karena sesuai dalam firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, ya fa'illahul ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat, yang artinya Allah meninggikan orang yang beriman dan berilmu pengetahuan di antara kamu beberapa darajat. Hadirin yang dirahmati Allah, teman-temanku yang ku sayang, dengan ilmu pengetahuan kita dapat memperoleh apa saja yang kita cita-citakan. Ingin sukses dunia harus dengan ilmu. Ingin sukses akhirat harus dengan ilmu. Itulah kenapa menuntut ilmu diwajibkan bagi kita semua. Sebagai generasi saleh dan saleha, marilah kita harus rajin belajar. Menuntut ilmu umum di sekolah dan ilmu agama mengaji di TPQ atau di pesantren. Marilah kita tetap semangat. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.